Memberikan ruang untuk berekspresi di bidang seni mural sekaligus meningkatkan sinergitas jajaran Polres Batu dan masyarakat khususnya warga Aremania bertempat di pos polisi Batos dilaksanakan Lomba Mural Joko Bumi Arema. Kegiatan ini ditandai dengan penyemprotan cat oleh Kapolres Batu, Sekretariat Satpol PP, perwakilan Aremania, dan undangan lainnya. Kegiatan Lomba Mural dengan tema Joko Bumi Arema ini diselenggarakan oleh jajaran Polres di wilayah Malang Raya. Untuk Lomba Mural di jajaran Polres Batu berlangsung Senin 20 Maret 2023 bertempat di pos polisi pertigaan Batos Kota Wisata Batu. Kegiatan ini dihadiri langsung Kapolres Batu AKBP Oskar Samsudin SIKMT beserta jajaran, Sekretaris Satpol PP Arif Ardiasana, perwakilan Aremania dari 6 wilayah, Batu, Pujon, Ngantang, dan Kasembon, juga undangan lainnya. Kegiatan Lomba Mural di jajaran Polres Batu ini diselenggarakan untuk memberikan ruang berekspresi untuk seniman maupun pecinta seni mural, sekaligus meningkatkan sinergitas jajaran kepolisian dengan masyarakat dan Aremania Kota Batu dan sekitarnya. Dalam sambutannya, Kapolres Batu AKBP Oskar Samsudin SIKMT menjelaskan pentingnya meningkatkan silaturahmi dan kerjasama semua pihak untuk menjaga bumi Arema sehingga akan terwujud bumi Arema yang kondusif dan damai. Sementara itu, Sabar Kasianto, perwakilan Aremania, mengajak seluruh Aremania Aremanita untuk bersinergi kembali dengan aparat keamanan, menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pengunjung bisa nyaman ketika datang ke Kota Batu. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Batu dan diserahkan kepada perwakilan Aremania Kota Batu dan Malang Barat. Kegiatan Lomba Mural ini kita laksanakan sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dari Malang Raya. Dari Malang Raya, Malang Kota, Malang, maupun Kota Batu. Dilaksanakannya itu mulai dari hari Sabtu kemarin sampai dengan 3 hari ya, sama 3 hari sampai dengan hari. Kemudian tujuan dilaksanakannya, yang pertama kita lomba ini untuk menjaring ya para apa ya peminat-peminat seni ini, ya sehingga mereka ini bisa kita berikan ruang untuk berekspresi ya, melalui seni ini. Kemudian juga yang kita libatkan di sini juga selain dari kepolisian, dari pemerintah kota Batu, kemudian dari TNI juga, kemudian dari rekan-rekan atau masyarakat Arema, ya Aremanita. Kemudian dengan dilaksanakan kegiatan ini harapannya kita bisa semua saling bersinergi, ya kota dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, hubungan tali silaturahmi kita tetap terus terjaga, ya, kedamaian yang ada di wilayah Batu, ya, kemudian juga maupun Malang Barat, ya, Malang Barat ini bisa tetap terjaga. Iwan Hikmawan melaporkan.